Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu keunikan yang ada di Teras Cikapundung. Di samping sebagai taman untuk mengingatkan kita betapa pentingnya melestarikan lingkungan hidup, termasuk sungai, karena beberapa manfaat yang telah diberikan oleh Sungai Cikapundung ini terhadap Kota Bandung dan sekitarnya. Namun ada juga keunikan yang saudara saksikan, yaitu di mana kaki direndam ke kolam, kemudian dibiarkan ikan-ikan kecil menggelitik telapak kaki. Ya, barangkali sebagai kreativitas dari yang punya ide untuk menstimulasi peredaran darah melalui titik-titik refleksi yang ada di telapak kaki. Dan nampaknya ini sangat dinikmati oleh pengunjung yang sejak dari tadi berendam di kolam ini. Merendam kakinya maksud saya. Dan ini juga ada biayanya atau tiket masuknya untuk merendam kaki di kolam, kemudian digelitik oleh ikan-ikan yang saudara bisa saksikan langsung. Ini salah satu keunikan juga, di samping bahwa tempat ini juga adalah ada area bermain untuk anak-anak, tentu dengan pendampingan orang tua. Kemudian ada spot-spot foto, ada pemandangan alam, kemudian tanaman-tanaman yang ditata sedemikian rupa, sayuran. Hanya memang beberapa waktu terakhir debit air di Sungai Cikapundung sendiri berkurang karena belum hujan, belum merata di seluruh kota Bandung. Oh, man.